Maka dia katanya orangnya, baik tak fikir hana manfaat boikot. Inilah jihad kita kepada sesama mukmin. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi menutup hadis ini dengan kalimat, kalau engkau sudah melakukan empat perkara ini, maka yang terjadi adalah wa akhazahumullah zullan, engkau akan diberikan kehinaan oleh Allah, la yanzi'uhu, engkau tidak akan bisa melepaskan kehinaan itu, hatta tarji'u ila dinikum, sampai engkau kembali kepada agamamu. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah. Sidang jemaah Jumaat yang telah berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan setiap tapak kaki kita melangkah dari rumah, dan setiap duduknya kita, bahkan diamnya kita, bahkan helaan nafas yang keluar, semoga menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah melakar Allah, dalam surah Al-Baqarah 195, Allah Subhanahu Wa Taala menasihati kita. Kata Allah, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila at-tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Infakkanlah hartamu di jalan Allah. Janganlah engkau membinasakan dirimu sendiri. Berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan jemaah berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimat-kalimat Allah ini itu sering kadang-kadang disalahfahami oleh banyak orang, terutama pada kalimat wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Janganlah engkau membinasakan dirimu sendiri. Jadi banyak orang yang mengira kalau kita seandainya berdakwah habis-habisan sampai kemudian kita dibunuh mati, dicincang, lalu orang mengatakan, janganlah engkau membinasakan dirimu sendiri. Ada orang yang mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan solat dengan waktu yang lama sampai bengkak kakinya, lalu orang-orang mengatakan, hanapa tak baik draw-draw ke draw tu, semayang ubena, sip mendam. Ada orang yang puasa Senin Khamis tidak meninggalkan ayyamul bidh, lalu orang mengatakan, tidak usahlah engkau terlalu banyak menghabiskan keadaanmu, fisikmu sampai engkau kurus, engkau puasa terus-terusan. Begitulah pemahaman orang kadang-kadang dengan kalimah, jangan engkau binasakan dirimu sendiri. Padahal, kalau kita buka tafsir, ternyata maknanya jauh di luar jangkauan kita. Dalam satu peperangan, iaitu peperangan yang dipimpin oleh Abdul Rahman bin Khalid bin Walid, anaknya Khalid bin Walid, iaitu penyerangan terhadap Konstantinopel, iaitu berada di Bizantium. Di antara pasukan-pasukan Romawi, mereka menunggu dengan siap, menunggu pasukan Muslimin. Ketika berhadap-hadapan, salah seorang dari pasukan Muslimin tiba-tiba menerjang maju sendirian karena kerinduannya terhadap syahid. Dia tidak menunggu komando,
sehingga terlupakanlah dia terhadap perintah itu, lalu dia menerjang sendirian dalam kerumunan pasukan Romawi. Sampai akhirnya ketika dia berlari menuju ke kerumunan pasukan Romawi, sahabat-sahabatnya yang lain mengatakan, celakalah, celakalah dia. Dia telah membinasakan dirinya sendiri. Jadi orang-orang mencelanya, pekan kajak kenan, beti roro, nyanpoh drogero. Begitu kata orang-orang. Sedangkan di tengah-tengah itu ada seorang sahabat yang sempat hidup bersama Nabi, yaitu Ayyub Al-Ansari. Itu sahabat yang rumahnya ditempati Nabi ketika hijrah ke Madinah pertama sekali. Lalu Ayyub Al-Ansari angkat bicara. Dia mengatakan, kalian telah salah memahami ayat ini. Dia bukan membinasakan diri. Ayat ini turun dulu, kata Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, turunnya karena setelah kami memenangkan pertarungan, peperangan dan banyak peperangan, lalu kemudian kami kaum Ansar merencanakan untuk menggantungkan sarung pedang. Di Ayub mengatakan, kami sempat berbisik-bisik di belakang Nabi, kita sudah lelah berperang. Sang Kasib, kami merencanakan untuk tidak lagi berperang kecuali pada perkara yang penting. Kami merencanakan untuk hidup bahagia dengan keluarga. Kami merencanakan untuk bisa berkumpul dengan isteri dan anak-anak, kata Ayyub Al-Ansari. Ketika kami berbisik-bisik, ternyata di saat itu, dengan izin Allah, Nabi mengetahuinya dan Allah turunkan ayat, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Infakkanlah hartamu di jalan Allah dan jangan engkau binasakan dirimu sendiri. Ini sebenarnya ayat ini turun, yang binasa itu adalah yang menurunkan keinginannya untuk melanjutkan perang. Yang binasa itu adalah yang tidak ada lagi keinginan untuk berjihad. Nyan binasa. Kalau hati ini sudah tidak lagi mau berkorban untuk agama, dialah yang sebenarnya dimaksud binasa. Jadi bukan orang-orang yang berani mati terjun di medan perang lalu disebut membinasakan diri, tidak. Yang binasa yang hari ini hartanya tidak lagi diberikan untuk Allah. Tidak lagi hatinya penuh simpati kepada saudaranya yang sedang berjihad. Yang binasa yang hari ini diam diri di dalam rumahnya. Yang tidak ada keinginan sedikit pun, bahkan air matanya pun tidak tumpah ketika mendengarkan penderitaan sesama mukmin. Haidim debit peng membacut bi, baik ke wakaf yang sifatnya jihad ataupun wakaf-wakaf untuk masjid atau apapun, kedengar-kedengar pengumuman, kedengar menan-menan. Hartanya dia simpan hanya untuk membeli televisi, dia ganti HP-nya, dia ganti motornya, bahkan ban mobil pun menjadi rancangannya. Inilah mereka yang binasa, kata Allah. Kenapa engkau tidak punya harapan untuk masuk surga, engkau binasakan hartamu dan jiwamu tanpa perjuangan masuk surga. Dan inilah yang terjadi pada kita hari ini, jemaah rakan Allah. Hari ini sungguh benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita telah berada di detik-detik kita akan menjelang hari-hari penghabisan kita di atas dunia. Sampai Rasulullah mengatakan dengan mukjizatnya bahwa umatku di akhir zaman mereka akan berada pada posisi seperti makanan. Seperti makanan yang dikerubungi oleh orang banyak. Itu umat muslimin hari ini, kata Rasulullah. Lalu kemudian dia menjadi rusak ka rusak isail. Posisinya seperti buih di tengah-tengah lautan. Jumlahnya banyak tapi diombang-ambing oleh gelombang. Hana daya, hana upaya. Sebab mendengar-dengar mentan. Tidak ada lagi perlawanan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mencabut dari diri seorang kafir rasa segan terhadap mukmin. Orang kafir tidak segan lagi kepada kita. Sudah hilang rasa takut mereka yang dulu mereka begitu gentar mendengarkan pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan 800 km dari Madinah menuju ke Tabuk. Yang kemudian disebut perang Tabuk. Pasukan Romawi gentar, lapar 2 kilo.
jangan tapak, jangan kuda, jangan unta untuk menyongsong musuh demi mempertahankan agama. Pasukan Romawi sebelum datang kaum muslimin gentar hatinya sampai meninggalkan tempat tersebut. Saking takutnya kepada kaum muslimin. Dulu Romawi jatuh. Persia hancur, luluh lantak. Dibantai oleh pasukan yang dikirimkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab. Seluruh tanah Syam semuanya direbut oleh kaum muslimin setelah dikirimkan panglima Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Mesir dan sekelilingnya direbut oleh kaum muslimin setelah dikirimkan Amr bin As. Semua menjadi kaum muslimin. Semua diselamatkan oleh sahabat agar menuju ke surga bersama-sama. Hari ini masya Allah, orang-orang telah kehilangan ghirah, hilang semangat. Maka jemaah berkata Allah, ketahuilah kita berada di posisi hari ini, posisi terhina, posisi ditertawakan oleh orang-orang kafir. Makanya kita harus faham, Nabi telah mengatakan dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad dengan derajat yang sahih, Nabi SAW mengatakan, hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, "Iza tabayatum bil'ayna," kalau engkau sudah mulai melakukan transaksi jual beli dengan cara ayna. Jadi nanti ini akan diurut oleh Nabi, ada empat perkara yang menyebabkan kita terhina. Empat perkara ini yang menyebabkan kita terhina keluarga, terhina pribadi, terhina negara, terhina Islam, gara-gara empat perkara ini. Yang pertama kata Nabi, "Iza tabayatum bil'ayna," yaitu yang pertama ketika engkau mulai melakukan transaksi jual beli dengan cara ayna. Nyu'inahnya salah satu model transaksi jual beli dengan model riba. Menjual dengan cara kredit, barangnya belum diserahkan, lalu dibeli kembali oleh si penjual dengan cara cash. Jadi istilahnya barang tidak berpindah, yang ada cuma uang yang berpindah tangan, tapi jumlahnya berbeda. Untuk ujung-ujung ji, sama seperti meminjamkan uang. Dan ini dalam jumhur pandangan jumhur ulama ini riba. Walaupun mazhab Syafi'i kemudian mengatakan jual beli ini sah, tetapi tetap dia menampilkan efek dosa. Nabi mengatakannya, kalau engkau sudah mulai terjun ke dalam transaksi ini, ini salah satu tanda pertama engkau akan dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya but-but orangnya, ana peduli dengan dunia riba. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan orang-orang yang tidak peduli dengan agamanya. Jemaah mendekat Allah Subhanahu wa taala, lihatlah hari ini orang-orang tidak peduli lagi dengan perbuatan-perbuatan riba. Walaupun kanun alhamdulillah telah menahan dunia perbankan konvensional dari Aceh, tapi riba tidak begitu saja lepas. Berjalanlah ke pasar-pasar. Hampir mandum urang-urang, hampir mandum urang-urang yang melakukan transaksi di pasar-pasar itu kemudian meminjam uang dari rentenir-rentenir yang berjalan di pasar-pasar. Nyohana nepatih nejak bak pasar impreh. Nadanya yang bak padum-padum dero. Nyana pasukan-pasukan rentenir yang menawarkan uang. Berikan 5 juta, ditagih sampai 6, 7 juta. Udi orang Aceh yang pinjamnya. Orang hana peduli dan lembutnya. Itu yang pertama yang Nabi sebutkan. Artinya maksiat kalau sudah merajalela, terutama dalam keadaan melegalkan riba, tunggulah kehinaan ini akan datang. Dan yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa akhastum aznabal baqar. Yang membuat engkau terhina yang kedua adalah engkau sibuk memegang ekor-ekor al-baqar, ekor-ekor sapi. Apa maksudnya memegang ekor-ekor sapi? Jemaah melakukan Allah. Yang dimaksud oleh Nabi adalah engkau meninggalkan suruhan agamamu karena disibukkan dengan peternakanmu. Jadi kagabuk ngelemo. Sudah sibuk dengan peliharaan. Yang rabi lemo, rabi kameng. Nyantruk bak maghrib, golong gua rumah. Maghrib pun belum pulang ke rumah. Masih membawa pulang lembu dan kambingnya ke dalam kandang. Dia tidak pedulikan bunyi azan. Yang pelihara ayam
ketika menjelang maghrib memberi makanan ayam yang gejak au masjid anak yang sibuk dalam urusan-urusan peternakan, yang lebih gila lagi yang pungau ke burung pagi siang malam yang gaduh perap-perap dengan burung. Jadi selalu bermimpi-mimpi bisa hidup bersama mereka dengan suara-suara indah cicim-cicim yang ada. Nyanbut di ke rumah pakai celana pendek, kemudian hidup bersama burung. Salat tak ada, ibadah tak ada. Itulah kerjanya. Yang dia banggakan apa? Ketika dia memenangkan pertarungan atau pertandingan suara burung terindahnya ke nyanbut. Kalau sudah sampai pada tahap ini, dan itu merajalela, tidak ada lagi yang mengingatkannya. Orang tua diam melihat anaknya begitu. Suami diam melihat istrinya begitu. Isteri pun diam tidak menasihati suaminya. Tidak ada suruhan untuk melakukan solat ke masjid. Di situlah mulai Allah menanamkan kehinaan. Lalu yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Waraditum bizzar'i," dan engkau ridha dengan zar'un, yaitu pertanianmu. Jadi yang kepun penuh sibuk dengan binatang peliharaan. Yang kedua, raditum bizzar'i, engkau ridha, engkau mulai habiskan waktumu untuk urusan-urusan pertanian. Hanya la ilam cerita. Jadi jauh belang dari bengah luhu hanawo semayang dirangkang pihana. Padahal dia tahu rezeki telah ditentukan Allah. Musim-musim panen orang-orang bergelimangan di sawah-sawah, tidak peduli dengan urusan agama. Sedekah pun tak ada. Orang disibukkan dengan pertaniannya, disibukkan dengan sawah ladangnya. Kalau ini sudah mengalahkan agama, tunggulah waktunya. Dan dua perkara ini, jemaah mulakan Allah, adalah dua perkara yang membuat kita hari ini bersiap-siap untuk dibuat oleh Allah menjadi asfala safilin, iaitu orang-orang yang paling rendah nantinya. Allah akan buat tanah kita, Allah akan buat kota kita, Allah akan buat keluarga kita menjadi porak-poranda, hancur pekan sebab tidak lagi dalam urusan mengenal agama. Ada yang anak-anaknya dibebankan kerja untuk mengurusi urusan sawah. Yurabi-rabi lemah benar sampai anak hana geturi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah keadaan kita. Ini dua model ini menunjukkan sibuknya kita dengan dunia. Dan sebenarnya bukan hanya peternakan dan pertanian. Yang Nabi maksudkan semua pekerjaan kalau melalaikan engkau kepada taat kepada Allah, maka tunggulah kehinaan akan dibawa oleh Allah. Diuronyo getanyo, dosen, guru, semua urusan disibukkan dengan kertas, pagi datang fingerprint, kemudian sibuk dengan kertas, tanda tangan ini, tanda tangan itu, kemudian urusan-urusan dunia, begitu sibuknya kita, sampai panggilan azan pun kita tidak mau menyahutnya. Kan baca masjid, bak panggilan azan pihana watan dua tahun. Tapi cukup bangga, terbang ke sana, terbang ke sini, seminar sana, seminar sini, yang pegat training je. Ya, pelatihan je, nginap di hotel ini 5 hari, nginap di hotel sana 7 hari. Yang urusan dunia apakah dia bela? Tidak sama sekali. Pernahkah dia berfikir untuk membela agamanya? Juga tidak terfikirkan sama sekali. Pernahkah dia wakafkan harta mencari guru agama yang bisa mengajarkan anak-anak di kompleknya agar bisa mengaji Quran? Juga dia tidak ikut andil di dalamnya. Yang kenyang ketanya orangnya. Yang sibuk bisnis-bisnis, yang buka kedai kopi mudamah-damah, yang penting merempok peng, masalah urang hana semayang lah kedai kopi, hana ya membacut pi. Na'udzubillah, kalau sempat meninggal seseorang yang punya bisnis yang kemudian melalaikan orang banyak dengan bisnis itu, matinya kita dilanjutkan bisnis itu, maka subhanallah, Allah mengalirkan dosa orang-orang yang melanjutkan bisnis ke alam kubur kita. Kenapa? Kita yang memulai bisnis itu. Nyakam ulang-ulang tak pegah bak padung-padung tempat dan kala tempat. Waktu maghrib kedai kopi itu, baik pelihara orang dalam kedai kopi. Maghrib pelihara orang. Seharusnya pemilik kedai kopi itu mengusir orang-orang dalam kedai kopi. Kapakan longkun kedai kopi. Kan hanya penyakit. Waktu semayang. Pak kecik berhak, Tengku Imam berhak yang gertuk mandum kedai-kedai kopi yang model-model pelihara hurung waktu sembahyang maghrib. Kalau Isya, okeylah. Kadang Isya waktunya panjang. Mungkin dia pulang untuk solat.
Hancur keberkahan kampung, terhinanya kampung, memelihara orang-orang yang maksiat di dalam kampung. Jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Nabi sebutkan yang ketiga, yaitu sibuk dengan urusan dunia. Dan yang terakhir kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa taraktumul jihad. Yang keempat, engkau akan terhina hidupmu kalau engkau sudah mulai meninggalkan jihad. Dalam hadis riwayat Muslim, man mata walam yaghzu walam yuhaddis fi nafsihi fahuwa fi syu'batin nifaq. Barang siapa yang tidak pernah berperang, bahkan tidak pernah keinginan untuk berperang, kata Rasulullah, tidak ada keinginan berjihad, maka dia menjumpai Allah dalam keadaan dianggap munafik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang meninggalkan jihad, diajak berjihad tidak mungkin. Kita tidak mungkin hari ini menuju ke Palestina untuk berjuang. Banyak perkara yang kita tidak bisa lakukan, bahkan tiket pun tidak akan keluar. Tapi ketika diajak untuk mengumpulkan dana, seharusnya kita segera menolong saudara kita. Kalau tidak bisa tolong dengan keuangan kita, paling kurang tolonglah dengan doa-doa kita. Jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sudah tidak ada sedikit pun di dalam hati kita untuk ikut berjihad bersama, walaupun dengan apapun, maka sungguh nanti meninggal dalam keadaan dianggap munafik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis riwayat Muslim dengan derajat yang sahih. Heran orang hari ini, kadang-kadang wate tak pegahnya produk Yahudi, tak boikot sementara, itu pun dianggap remeh, alah menyanpi. Itu kan urusan sedikit. Nanti kalau kita boikot ini, nanti yang tidak ada kerjakan orang kita juga. Jemaah melakukan Allah, belajarlah dari Nabi. Nabi SAW ketika selesai perang Khandaq, dan Nabi ternyata menemukan bahwa yang membantu kaum kafir dalam perang Khandaq adalah orang-orang Yahudi dari Khaybar. Padahal dulu sudah buat perjanjian, tidak boleh saling menyerang. Mereka mengkhianatinya. Lalu setelah memenangkan perang Khandaq, Nabi SAW menyuruh para sahabat mengepung Khaybar. Mengepung Khaybar. Kebetulan tanah Khaybar itu adalah tanah yang subur, dipenuhi dengan berbagai buah-buah yang ranum. Anggur, kurma, penuh di Khaybar. Nabi kepung, sebulan lamanya dikepung, tidak bergeming Yahudi. Pekan, karena makanan banyak mereka stok. Walaupun dikepung oleh Nabi dan sahabat, tapi Yahudi tidak pernah keluar dari kampungnya, tapi tidak juga kalah. Akhirnya Nabi ketika mengetahui keadaan itu, apa yang Nabi lakukan? Nabi menyuruh Khalid bin Walid dan sahabat potong semua pohon kurma. Disitulah dibabat semua pohon kurma. Setelah makanan tiada, baru Yahudi mengaku kalah. Diusir oleh Nabi dari Khaybar, diambil tanah Khaybar kaum muslimin. Maka jika tanya orangnya, baik tak fikir hana manfaat boikot. Inilah jihad kita kepada sesama mukmin. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi menutup hadis ini dengan kalimat, kalau engkau sudah melakukan empat perkara ini, maka yang terjadi adalah wa akhazahumullah zullan. Engkau akan diberikan kehinaan oleh Allah, la yanzi'uhu, engkau tidak akan bisa melepaskan kehinaan itu, hatta tarji'u ila dinikum, sampai engkau kembali kepada agamamu. Maka kembalilah ke agama. Lupakanlah sebentar kalau saatnya azan, lupakanlah sebentar urusan dunia. Tuk kantuk, jak semayang jemaah. InsyaAllah Allah pelihara ini sampai kita bahagia menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa membuat kita merenung sejauh mana kita telah meninggalkan agama kita, disibukkan dengan dunia kita, maka kembalilah kepada agama Allah, maka Allah akan pelihara kita sampai kita memasuki pintu surga Allah Subhanahu Wa Taala.